Menuntut ilmu hukumnya adalah sebuah kewajiban. Sebagaimana yang diungkapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Bahwa menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban untuk seluruh umat muslim. Bahkan asal muasal agama itu adalah ilmu. Usuluddin ma'rifatullah. Asal muasal agama adalah mengenal Allah. Artinya berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Para ulama membagi ilmu itu dua jenis. Pertama, ilmu yang menyangkut persoalan agama atau untuk kemaslahatan agama seseorang, maka itu disebut dengan ilmu fardhu'ain. Setiap orang wajib menuntutnya. Yang kedua, ilmu fardhu kifayah. Ilmu ini menyangkut berbagai pokok persoalan yang berhubungan dengan kemaslahatan dunia atau kemaslahatan bersama. Dua hal ini yang paling diutamakan adalah yang menyangkut persoalan agama atau yang disebut dengan ilmu yang berhubungan dengan agama seseorang, hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang pertama diajar oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam adalah ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Seketika Adam sudah diciptakan Allah, kemudian Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama atau al-musammayat. Baik itu nama-nama benda maupun nama-nama yang lainnya. Dalam kitab-kitab tafsir diungkapkan dalam akal Nabi Adam itu dia mampu menyebutkan benda-benda. Teori Allah mengajarkan Nabi Adam dalam tafsiran ayat ini tidak dalam pengertian sains atau dalam teoritis manusia hari ini. Pertama diajar membaca dari huruf per huruf sampai mampunya membaca. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi Adam nama-nama dengan cara setiap apapun yang tampak oleh Nabi Adam, maka Nabi Adam mampu menyebutkan nama-nama benda tersebut. Di dalam menuntut ilmu, ada etika-etika yang harus dijaga. Orang berilmu hari ini banyak, tetapi yang paling terpenting ilmu itu yang kita tuntut adalah ilmu yang membawa barokah. Apa yang disebut dengan barokah? Dalam Al-Quran banyak sekali Allah menyebutkan kata-kata keberkahan, di antaranya adalah tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di dalam beberapa kitab-kitab referensi, tapi secara umum pengertian barokah ini adalah ja'alallahu syai'an khairan. Setiap apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala membawa kebaikan kepada manusia, maka itulah yang disebut dengan keberkahan. Maka ilmu yang diberikan oleh Allah dengan cara kita mempelajari ilmu, andaikan kata ilmu itu tidak membawa kebaikan kepada dirinya, baik agama maupun kemaslahatan hidup dia dan hidup orang banyak, ilmunya tidak disebut dengan ilmu membawa barokah. Maka oleh sebab demikian, para ulama memberikan arahan agar setiap kita menuntut ilmu itu ada etika-etika, adab-adab dan sopan santun yang harus dijaga. Pertama, adab dalam menuntut ilmu itu adalah mensucikan hati dari sifat-sifat yang kotor, memperbaiki niat, menjauhi segala perbuatan-perbuatan yang tercela, menjauhi sifat-sifat ujub dan riya. Maka artinya
di dalam menuntut ilmu itu harus diawali dengan sifat ikhlas agar ilmu yang kita tuntut itu membawa keberkahan di dalam hidup, baik dalam hidup beragama maupun memberi manfaat kepada orang lain. Yang kedua, di dalam menuntut ilmu itu tidak boleh ilmu itu dituntut untuk mengejar hubbud dunya, untuk kepentingan dunia atau cinta dengan dunia. Apa sebabnya? Karena ilmu itu nur, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka antara hidayah dengan sifat-sifat tercelah, baik dari segi perilaku maupun dari segi niatnya, itu tidak boleh bercampur dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfihi. Maka Allah tidak akan mencampur baurkan antara hidayah dengan sifat yang kotor di dalam hatinya. Artinya ilmu itu tidak pernah bercampur dengan segala hal-hal yang mengotori hati manusia, karena ilmu itu terletak pada hati. Ilmu itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, menganggap enteng ilmu yang dituntut itu, seperti mengatakan bahwa ilmu ini gampang bagi saya dan terlalu mudah saya selesaikan. Menganggap remeh ilmu itu akan membuat seseorang itu semakin sombong dan riak di hadapan manusia, itu membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Manis dada ilman lam yazdad huda wa lam yazid qurba ilallah ila bu'da. Orang yang semakin banyak ilmunya tetapi tidak semakin dekat dia kepada Allah dan tidak semakin mendapat petunjuk dari Allah, maka dia itu tidak akan semakin dekat dengan Allah, bahkan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan pemahaman hadis ini, ilmu itu dituntut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam menuntut ilmu itu harus menghormati guru. Orang yang tidak menghormati gurunya, maka dia tidak akan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala atas ilmu yang diberikan. Abdullah bin Abbas berguru kepada Zaid bin Sabit. Maka setiap apapun kebutuhan gurunya, Zaid bin Sabit selalu disediakan oleh Abdullah bin Abbas. Seketika dia mau berangkat, Abdullah ibnu Abbas membawakan unta. Dia persilakan gurunya untuk naik. Tetapi Zaid bin Sabit mencegah beliau. Abdullah berkata bahwa dia dianjurkan bagaimana membesarkan gurunya, menghormati gurunya. Dengan ucapan Abdullah ibnu Abbas ini membuat tersentuhnya hati Zaid bin Sabit. Kata Zaid bin Sabit, begitulah kami diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secuil cerita ini menggambarkan bagaimana antara murid dengan guru, ataupun guru dihormati oleh muridnya. Kemudian di dalam menuntut ilmu itu tidak boleh dipelajari dengan sembrono tanpa melalui jenjang-jenjang atau tahap-tahap yang seharusnya dilalui oleh seorang murid. Setiap ilmu yang dituntut itu harus dilalui dengan jenjang-jenjang dan tahap-tahap sesuai dengan kemampuan seseorang. Kemudian yang terakhir, saya hendak menyampaikan sebuah pesan dari Imam Al-Ghazali. In kunta taqsudul ilma bi talabil munafasa. Jika engkau menuntut ilmu itu hendak berlomba-lomba, ai al-mughalabah, untuk mengalahkan orang lain, wal mubahat, untuk mencari popularitas, mencari nama, maka kata beliau, fa anta sa'in fi hadami dini, maka engkau sudah menghancurkan agama kamu sendiri, kata Imam Al-Ghazali, wa ahlaki nafsiki, dan engkau telah menghancurkan diri kamu sendiri, wa bai'i akhiratik bidunyaka, dan engkau telah menjual akhiratmu untuk dunia semata-mata.